Coba lihat, aku bisa sulap. Terus Tayu pun kaget. Hah? Kemana mobil patua itu? Itu kata Tayu, teman. Ya sudah, sini. Aku sulap juga. Lihat, teman-teman. Mobil patua ini sedang membaca mantra, teman-teman. Siap. Pada suatu hari, ada kerusakan kepada kereta api Titipo ini, teman. Terus, kata Tayo, "Hei Titipo, memangnya ada kerusakan apa?" Terus, kata Cito, "Iya, kok sampai begini? Aku juga tidak tahu. Entah kenapa aku tidak bisa berjalan." Itu kata Titipo, teman. Ya sudah, nanti akan aku perbaiki di garasi ini. Tenang saja. Terus kata Titipo, "Oh iya Hana, apakah aku boleh minta tolong? Kalau warnanya ini aku mau mengganti warna hijau." Kata Hana, "Wah, aku tidak bisa." Terus kata Tayo, "Memangnya mengganti warna hijau untuk apa?" Terus kata Cito, "Iya, memangnya untuk apa? Warna ini juga cocok untuk kamu." Itu kata Cito, teman. Kata Titipo, "Tidak apa-apa, aku mau mengganti aja untuk warna hijau. Apakah bisa? Tolong, please." Itu kata Titipo, teman. Kata Hana, "Wah, aku tidak bisa. Nanti saja aku pikirkan, siapa tahu nanti aku akan berubah pikiran. Ini nanti akan berwarna hijau." Tidak lama kemudian, ada mobil tua yang sedang mau ke garasi, teman. Kata mobil tua ini, "Halo Hana, gimana kabarnya?" "Hah? Aku baik-baik saja, mobil tua. Kamu gimana kabarnya juga?" "Aku juga baik-baik saja." Wah, sepertinya mereka sudah saling mengenal ya, teman. Wow. Kata Tayo, "Hana, itu siapa?" Kata Cito, "Itu adalah temannya Hana waktu di desa." Wah, temannya Hana. Wih, keren sekali. Mobil tua masih bisa berjalan dan masih mulus. Wow, keren sekali ya, teman. Oke. Di sore hari, Tayo dan mobil tua ini sedang mengobrol, teman-teman. Sepertinya mereka sudah saling akrab ya, teman-teman. Kata Tayo, "Halo mobil tua, bagaimana perjalananmu dari desa ke kota ini?" Terus kata mobil tua ini, "Ya, lancar-lancar saja." Terus, "Hai Tayo, apakah kamu pengen melihat aku sulap?" Wow, sepertinya mobil tua ini bisa menyulap, teman-teman. Oke. Wah, sulap bagaimana? Apakah kamu yakin bisa? Kamu kan sudah tua. Siap. Wah, tenang saja. Walaupun aku sudah tua, tapi skillku masih ada. Ayo, tunjukkan sesuatu kepadaku. Itu kata Tayo, teman. Baiklah, coba lihat. Di sana ada kereta yang mau lewat. Oke. Dan mobil Pak Tua ini ke tengah jalur rel kereta api ini, teman. Kata Tayo, "Hei Pak Tua, itu berbahaya." Waduh, ini sangat berbahaya, Pak Tua. Terus kata mobil ini, "Tenang saja, coba lihat, aku bisa sulap." Terus Tayo pun kaget.
Hah? Kemana mobil patua itu? Itu kata Tayo, teman. Aduh, ini berbahaya. Aku akan bilang kepada Hana kalau mobil patua itu hilang setelah ditabrak oleh kereta api. Halo Hana, tolong, mobil patua hilang. Terus kata Hana ini, hah? Mobil patua hilang? Apakah kamu yakin, Tayo? Iya, aku yakin. Barusan mobil patua itu ditabrak oleh kereta api, tapi sudah menghilang. Oke. Cito pun tertawa. Hahaha. Kamu yakin, Tayo? Mobil patua itu hilang. Barusan mobil patuanya ada di kamar mandi. Hah? Apakah kamu yakin, Cito? Aku tidak yakin. Barusan sama aku. Oh iya, aku lupa. Itu kata Hana, teman-teman. Mobil patua itu sebenarnya bisa sulap. Dia ahli sulap sekali. Dia sangat ahli. Wow, keren sekali ya, teman. Mobil patua itu ternyata pesulap terkenal. Halo Tayo, gimana keadaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Itu kata mobil patua ini, teman. Wah, iya. Kok kamu ada di sini? Aku mencemaskan kamu. Wow, Tayo marah ya, teman. Hohoho, jangan marah dulu sama aku, Tayo. Aku kan bisa sulap. Makanya akan aku tunjukkan kepada kamu, Tayo. Terus, Titipo kaget. Hah? Mobil tua, apakah kamu bisa menyulapku dengan berwarna hijau? Wow, ternyata Titipo ingin sekali, teman-teman, keretanya berwarna hijau. Kata mobil tua ini, iya, aku bisa saja merubahmu berwarna hijau. Hah? Beneran? Apakah kamu yakin? Wah, ayo coba sulap aku menjadi kereta yang berwarna hijau. Wow, senang sekali ya Titipo, teman-teman. Terus kata Tayo, iya benar, akan Titipo mau berwarna hijau. Coba sulap dulu. Ya sudah, sini aku sulap juga. Lihat, teman-teman, mobil patua ini sedang membaca mantra, teman-teman. Siap. Dan lihat, Titipo berubah menjadi versi. Wow, mantap sekali ya, teman. Lihat, Titipo pun tidak suka kalau dia berubah menjadi versi. Oh my god. Lihat, mobil Pak Tua ini tertawa. Kan ini kereta berwarna hijau. Itu kata mobil tua ini, teman. Aku tidak suka. Coba rubah aku seperti asal tapi berwarna hijau. Wih, senang sekali ya, teman. Terus kata Titipo, aku berubah menjadi warna biru. Ini kereta Thomas. Hahaha. Mobil tua ini tertawa lagi, teman. Waduh, sepertinya mobil tua ini salah mantra ya, teman. Cito pun kaget, teman-teman. Sepertinya Cito mau berpikir ingin berubah juga ya, teman. Hehe. Tolong, mobil patua. Sepertinya aku pengen kembali ke asal saja. Itu kata Titipo, teman. Ya sudah, aku seperti ini saja.
Aku tidak mau berubah-ubah lagi. Takutnya nanti mobil patua ini salah mantra dan tidak bisa mengembalikan aku. Iya, benar. Kamu seperti itu saja. Sudah cantik. Wow, sepertinya Tayo juga menyukainya. Warnanya seperti itu, teman. Oke, teman-teman, gimana ceritanya? Seru nggak? Pasti seru, teman-teman. Lihat, di sini ada mobil tua ini, teman-teman. Waduh, keren sekali ya, teman-teman. Oke, kakak dekatkan dulu, teman-teman. Ini, lihat. Wow, mantul sekali, teman-teman. Oke, kakak taruh dulu di sini, teman-teman. Lihat, di sini ada titipo, teman-teman, yang ingin berubah menjadi warna hijau. Tapi dirubahnya yang pertama itu adalah kereta Persi, teman-teman. Wow. Dan yang kedua itu kereta Thomas. Waduh, tapi takut, teman-teman. Titipunya takut kalau tidak bisa berubah seperti asal lagi. Makanya dikembalikan lagi, teman-teman, ke asalnya. Wow, mantul sekali ya, teman-teman. Wow. Mantap betul, teman-teman. Lihat, mobil tua ini ternyata temannya Hana, teman-teman. Wih. Oke, adik-adik suka dengan kereta api ini, teman-teman, diorama Tayo dan kereta api. Oke, jangan lupa subscribe dulu di sini dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kakak selalu semangat untuk membuat konten-konten video yang bermanfaat untuk adik-adik di rumah. Tapi kalau adik-adik suka, teman-teman, oke, kakak akan kasih dengan kereta api RC ini, teman-teman. Lihat, kereta api RC. Oke, kalau adik-adik mau, nanti kakak akan bagikan giveaway-nya, teman-teman. Wow, keren ya, teman-teman. Syaratnya gampang. Share video ini sebanyak-banyaknya. Nanti kakak akan undi ya, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman. Sampai jumpa lagi next video. Dadah.